Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita sambung kuliah yang lepas. Cuma hari ini saya akan go through semula untuk example 7. Okey, untuk lebih clear lah untuk keseluruhan example 7. Okey, example 7 soalan dia minta kamu untuk calculate shear force and bending moment for the beam subjected to the load as shown in figure. Okey, draw the shear force diagram and bending moment diagram. Okay, nama dia calculate the shear force and bending moment eh. So kat sini kalau you perasan, dia punya beam ni adalah uniformly distributed load. Dia dalam bentuk segitiga. So please bear in your mind, untuk yang segitiga ni kita akan gunakan kaedah yang saya beri nama sebagai cut section eh. Okay, sebagai question. So, sebelum tu kita go through dulu bentuk-bentuk dalam SFD dan juga BMD supaya nanti you boleh senang untuk memorize. That's why saya minta kamu memorizekan table yang bentuk-bentuk SFD dan juga BMD. Okay, saya go through dulu. Okay, kalau untuk distributed load. Okay. Distributed load. Let's say you ada distributed load dengan reaction di sini. Reaction di sini. So, FSD dia akan bentuk macam mana? Okay, so since dia ada reaction di sini, so dia akan naik dan terus akan jadi macam ni. Okay, ni akan naik semula sebab ada reaction di sebelah kanan. So yang ini kita namakan dia SFD, dia dalam bentuk linear. Okay, kena hafal lah eh. Nama-nama bentuk-bentuk ni linear. Ada soalan teori mana tahu kan. So untuk BMD, okay, BMD bagi distributed load. Dia akan bentuk macam apa? Parabola eh. Okey, sini adalah bentuk parabola. Okey. Ini kalau untuk distributed load. So kalau untuk uniformly distributed load UDL, so bentuk macam ni. So you punya SFD dia akan jadi macam ni. Contohlah dekatnya beam ni dia ada reaction kiri dan kanan. So first, kalau dia ada di kiri, so dia akan naik lah. Okay, so kat atas positif akan naik. Dan dia akan bentuk parabolik. Okay, so dia akan jadi macam ni. So dia akan naik semula sebab dia ada reaction di sebelah kanan. So ni adalah bentuk parabolik. Yang ni parabolik eh. Okay. So untuk BMD dia akan bentuk macam ni. Dia macam parabola tapi dia sebenarnya dia ada kubik. Di mana dia bukan betul-betul lengkung cantik. Dia macam lengkung dia sebelah kiri sikit. Okay. Ni ada bentuk kubik. Okay. Ini kalau uniformly distributed load. Kalau you ada reaction kiri ni kanan. Let's say lah you ada let's say sini UDL dia. Dan kat sini let's say you ada field support. So cuma ada reaction kat sini saja. So bentuk dia macam mana? Dia tak akan naik ke atas eh. Dia akan terus macam ini. Sebab dia tak ada apa-apa daya pada sini. Ini tak ada. Tak ada reaction. So that's why dia akan jadi macam ini. Okay. So untuk dia punya BMD. So sama juga. Masih lagi bentuk cubic. Okay, so yang ni kena ingat eh. Okay, berbalik kepada example 7. So, example 7. Saya akan tuliskan semula lah satu-satu macam mana nak buat dia. So, biasa yang step yang pertama yang kena buat apa? Step pertama, buat dia punya FBD. Iaitu apa? Okay, let's say ini adalah you punya beam dengan UDL. Kat sini you ada 2 kN per meter. Okay, let's say pada A tu kita ada RAY, pada B RBY, ni pun ada RAX. Okay. So, sekarang ni saya akan terus buat macam dia punya ni lah, FFD dia. Okay, FFD, dia akan jadi macam ni lah sambil lahir.
So ini adalah WL over 2, iaitu apa? 2 kilonewton. Ini adalah you punya apa? W eh. So L tadi berapa? Ini adalah 3 meter. Okay. 2 darab L kamu adalah ni equal to L. So 2 darabkan dengan 3, bahagikan dengan 2. Kau akan dapat 3 kilonewton. Okay. So sini akan ada RAY, RAX, akan ada RBY. Okay. So dengan menggunakan equation of equilibrium, kita akan solvekan dia lah. So perlimbahan momen pada A, let's say saya buat pada A lah. Okay. So untuk saya eliminatekan dua unknown pada reaction A. So, saya akan ada 3 kilonewton. Okay, sekarang distance dah berubah eh. Ini jadi macam dia punya center of segitiga. So, yang ini. Okay. Ini akan jadi center untuk tiga apa? Ialah kalau sebelah yang tajam ni. Okay, sebelah yang tajam ni. Dia akan jadi 2B per 3. Okey, ataupun 2L per 3. So 2 you punya L apa? 3 kan? 2 per 3 darabkan dengan 3. So sini akan jadi 2 meter. Untuk yang ini adalah B per 3 ataupun L per 3. So 3 bahagi 3 bersama dengan 1 meter. Okey. So untuk yang this one dia punya dia apa? Adalah 2 meter. So, 2. Okay. So, kemudian kita akan berjumpa dengan reaction RBY. Iaitu counterclockwise akan jadi negatif. RBY. Dan akan dengan 3 bersamaan dengan 0. So, nanti you akan dapat RBY bersamaan dengan 2 kilonewton. Okay. So, dah dapatnya RBY. Kita dapatkan RAY. Okay, dengan menggunakan summation Fy equal to 0. Okay. So, Fy equal to 0. Kita akan ada RAY tolak 3 tambah RBY equal to 0. Okay. So, yang ni kita dah tahu dah. RBY dah tahu 2. So, ini R AY tolak 3 tambah 2 bersamaan 0. So, RAY bersamaan dengan 1 kilonewton. Okay. Untuk RX, dia tahu summation FX equal to 0. So, RAX equal to 0. Okay. So, dah dapat dah. So, bila dapat, kita lukiskanlah dia punya actual actual dengan melukis balik dia punya UDL. So sini akan jadi RAY tadi adalah 1 kilonewton. Yang ni akan ada 2 kilonewton. Yang ni dalam meter dia adalah 3 meter. So sini UDL dia dengan 2 kilonewton per meter. Okey, untuk lukiskan SFD juga BMD bagi UDL, saya sarankan untuk you buat kaedah cut section. Okey. You tak ada buat macam ni terus sebab nanti susah untuk analisis yang sebelum ni punya kaedah. Kalau you ada bentuk point dia senang je. Okey. Sebab kenapa? Sebab kita punya uniformly distributed load confirm dia punya SFD dia bentuk parabolik. So, bila bentuk parabolik, untuk carikan BMD tu menggunakan kaedah luas tak boleh. Okay. Jadi, kita gunakan yang kaedah lain. Ini namanya saya namakan sebagai cut section lah. Okay. Cut section. Kaedah. Cut section. Okay. Masuk cut section mana? Contohlah, saya potong dia di mana-mana. Let's say lah di kawasan ini eh. Saya bagi dia kat section 1-1. Okay. Kat section 1-1. So, bila saya kat section dia, so saya punya free body diagram
based on card section, favourite game of card section. Akan jadi macam mana? Dia akan jadi macam ini. Okay. So, ingat eh. Sebenarnya ingat kalau kita card mesti ada should and moment yang perlu diletakkan pada card section tersebut. So, ini akan jadi punya V. Sini akan ada moment satu untuk card section pertama lah. So, kat sini akan ada reaction 1 kilonewton. Okay. So, sekarang yang ini untuk UDI yang ni, dia tak akan jadi 2 kilonewton per meter sebab kita cut dia. So, berapa nilai yang ini? Ini kita nak tahu, kita cari. So, macam nak cari adalah dengan, mana ya, saya guna warna apa ya? Sudah hijau kan? Undang lah. Okay. So, umpamanya macam ni. Kita buat macam penisbahan, okay. So, yang asal adalah ini. Okay. So, yang asal adalah 2 kilonewton per meter. So, bila you cut kat sini, you tak tahu kat sini berapa kan? Ha. Okay. Yang ini adalah apa? Oh, sorry. Gambar ajar sebelah ni tak lengkap. So, bila you cut yang sini tadi, dia akan jadi distance yang baru. Iaitu yang kita tak tahu. So, kita namakan dia sebagai X. Okay. Okay, berbalik pada yang tadi. So, ini yang asal dia adalah keseluruhan bin tu adalah 3 meter. So, yang kita cut tadi tu, okay, ini akan jadi X. Okay. Buat penisbahan, maksudnya saya padan dulu lah. Takutnya ni confuse eh. Tulisan tak nampak nanti. Okay, merah. So, you buat penisbahan. Iaitu dengan. Okay. Okay, iaitu dengan UDL. Okay, UDL kami 2 kilonewton per meter. Dinisbahkan dengan dia punya panjang beam iaitu 3 meter. Bersama dengan. Okay, yang ini next saya lah saya namakan dia sebagai W2. Okay. So, W2 ni sebab kita tak tahu sebab kita cut di sini tadi kan. Kita cutkan di sini. So, saya letakkan sebagai W2. Dinisbahkan dengan dia punya distance apa? Iaitu X. Okay. Jadi, W2 bersamaan dengan 2X per 3 dalam unit kilonewton per meter. Tapi nanti dalam equation saya takkan letak dalam unit. Ha, di hujung nanti saya letak. So, bermakna di sini untuk yang ini tadi, yang keseluruhan ini, dia akan jadi 2X per 3. Ha, okay, 2X per 3. Jadi, apa yang kita buat seterusnya adalah kita carikan dia punya persamaan lah. So, dengan mengambil kira summation Fy equal to 0. So, saya akan dapat 1 kilonewton. Okay. Yang ni adalah ke bawah kan. Ditolakkan dengan 2x per 3. Ini adalah UDL. Okay. 2x per 3. Okay. Didaratkan dengan didaratkan dengan nilai x dia. Nilai distance dia X dibahagikan dengan 2. Kenapa jadi ni? Sebab ni dah tanya rumus dia daripada ni. W2L bahagi 2. Okay, so W2L kita tadi apa? W2 kita adalah 2X per 3. L kita yang baru adalah X dibahagikan dengan 2. Okay, so apa lagi? So tolakkan dengan V equal to 0. Okay. So, equal to 0. Okay, sekejap ya. Saya akan hilang saya punya kertas pula. 0. So,
kat sini nanti you punya V, V bersamaan dengan 1 tolak X kuasa 2 over 3. Okay, biarkan dulu equation ni. Let's say lah ni equation yang pertama. Okay, so kalau kita mengambil kira penyeluruhan moment pada kat section pertama bersamaan dengan kosong, so you akan dapat, okay, M1 iaitu counter clockwise, dia akan jadi negatif M1. Okay, tolakkan dengan W L. Okay, so WL per 2 dia macam ni, akan jadi 2X per 3 WL, W 2 kamu darabkan dengan X dia. Okay, dibahagikan, ini pada, okay, dibahagikan dengan 2, darabkan dengan dia punya D. D dia berapa? Sebab U punya pusat kat sini. Okay, so D dia adalah yang inilah. Ha, ini apa? Ini kalau untuk sentra bagi segitiga adalah B per 3. Okay, so B kamu adalah X per 3. Okay, so ini rumusnya daripada mana? Yang ini, ini adalah rumusnya daripada daripada apa? Daripada 2L per 2 darabkan dengan dia punya D. Okay, so apa lagi yang dah kita jumpa? Satu kilo newton, eh. So satu kilo newton adalah clockwise, akan jadi positif lah. Positif 1 darab disemua per X sama dengan 0. Okay, sama dengan 0. So nanti you akan dapat you punya M. Bila solvekan equation, you akan dapat M equal to, yang ni saya tak kembangkan lah. Nanti kalau you, you kena kembangkan lah sebab saya nak yang ni you boleh kembangkan sendiri, kan. So saya terus dapatkan dia punya final equation dia. So M1 bersama dengan X tolak X kuasa 3 per 9. So ni akan jadi equation 2. Okay, equation 2. So sekarang you ada dua equation, iaitu equation untuk shear force dan juga equation untuk moment. Okay, soalan dia nak apa tadi? Soalan dia minta kamu kalkulikan shear force and moment for the beam subjected to the load shown. Okay, bagusnya you buat kaedah subsection ni, kat section ni, you akan hasilkan dua equation di mana you dalam setiap equation tu ada X. Okay, so bila you letakkan nilai X tu, X tu adalah distance, eh, pada beam. So, say letakkan mana-mana distance, dia akan berikan kamu value untuk shear force dan juga bending moment. Okay, so let's say lah. Okay, let's say saya nak letakkan bila X equal to 1 meter. Okay, so berapa saya punya V? So V kamu ada tadi 1 tolak X kuasa 2 over 3. So dengan memasukkan nilai X equal to 1 meter, so jadi 1 tolak 1 kuasa 2 over 3. So you akan dapat apa tadi ni? Sekejap, mana kalkulator saya? Okay, yang ni saya tak buat ni. Okay, so 1 tolak. Satu tolak satu setiga bahagi tiga, you akan dapat 0.67 kilo newton. So bila X equal to 2, V kamu akan dapat 1 tolak 2 kuasa 2 over 3 equal to 1 tolak 2 kuasa 2
Bagi tiga. Akan dapat negatif. Okey, negatif 0.33 kilonewton. Okey. Ha. So, tadi kalau kita letakkan sebagai V, so kita punya M kita berapa? So, untuk M, moment dengan X equal to 1. So, moment kami adalah 1 tolak 1 kuasa 3 over 9. Sama apa? 1 tolak 1 kuasa 3 bagi 9. Kita akan dapat 0.89 kilonewton meter. So, yang kedua ni, M equal to 2, 1 tolak, 1 pula kuasa 1, 2 tolak 2 kuasa 3. Sorry. 2 tolak 2 kuasa 3 bagi 9. Kita akan dapat 2 tolak 2 kuasa 3 bagi 9. Kita dapat 1.11 kilonya. Kilometer. Kilometer meter. Okay. So, ini dia. So, bila you nak lukiskan dia punya SFD. Okay. Saya lukiskan baliklah dia punya actual beam. So, kalau actual beam, kamu ada macam ni kan? So, ni tadi satu. Ni dua. Ni 2 kilonewton per meter. So, SFD kamu, dia akan jadi tetap macam ni lah. Dia akan naik ke atas 1. Okay, lepas tu dia terus jadi parabolik. Okay. Parabolik. Okay. So, kalau untuk moment diagram, ni moment diagram, BMD, okey, dia akan jadi macam ni. Cuma yang bagusnya kat section ni, okey. Saya highlight sini sikit eh. Advantage of kat section is apa? Yang pertama, kita boleh cari moment maksimum. Okey, yang kedua boleh cari shear force atau moment pada mana-mana jarak on beam. Ha, tu bagusnya macam tadi. Yang nombor dua ni kita boleh buktikan dengan yang ni lah. Yang kita buat benda ni. Okay. Advantage yang pertama kita boleh cari moment. Apa ni moment sebab dia lah. Okay. Okay. So M maximum adalah di mana kita buat pembezaan pada persamaan moment. Okey, kita bezakan persamaan moment. So, moment kita tadi apa? Moment kita adalah X tolak X kuasa 3 bahagi 9. So, bila kita bezakan persamaan moment, dia akan jadi apa? Dia akan jadi lupa kejap, saya record kejap. Mana saya punya kertas ni. Okey, dia akan jadi X is 1 tolak 3 X kuasa 2 bagi 9. Okey. So sekarang ni you boleh carilah dengan masuk-masukkan apa-apa nilai lah. So nanti kat sini biasanya kita kena tahu. So apa tadi?
ni bersama dengan kosong. So bila you bezakan dia akan jadi 1 tolak 3x kuasa 2 bagi 9 bersama dengan kosong. Okey, sekarang kita cari nilai x. Okey. Dengan tahu nilai x tu, kita boleh tahulah pada x tersebut itulah dia punya nilai moment maksimum. So nak cari nilai x adalah 1 bersama dengan 3x kuasa 2 bagi dengan 9. So 9 bahagi 3 bersama dengan x kuasa 2. So ini akan jadi 9 bahagi 3 bersama dengan x. So x kamu akan jadi 3 per set 3. Atau kata lainnya, x adalah 3 bahagi set 3 ke? 1.72. 1.72 meter bersama dengan x. So bermaksud kat sini, bila x kamu pada jarak 1.732, kat situlah dia punya nilai moment maksimum. So therefore mx is when x equal to 1.732 meter. So mx adalah x tolak x kuasa 3 bagi 9. So masukkan nilai 1.732 tolak 1.732 kuasa 3 bagi 9. Nanti you akan dapat 1.155 kilonewton meter. Okey. So kat mana kedudukan MX? Ha, kat sini lah. Di orang kata puncak kubik ni. So sini adalah you punya MX. 1.155 kilonewton. Okey, pentingnya MX ni nanti adalah bila kita nak gunakan dalam chapter 5. Okey, chapter 5. Mana chapter 5? Ada setiap kaedah tu you perlu dapatkan moment maksimum. Okey, so ini dalam chapter ni adalah macam mana kamu nak dapatkan persamaan moment maksimum tu lah. Nak dapatkan cara nak dapatkan nilai moment maksimum. Okey, so far faham kan? So nampak simple. So nanti kena buat latihan to be lah untuk biasakan dengan kaedah ni. So okey. So kalau saya nak simplifykan method untuk example 7 ni, rasa you boleh buat your own code. Selalunya student ni dia lupa step. Okay, lupa procedure of method. Jadi kalau saya nak buat cara saya, itu adalah cara saya lah. Mungkin you tak familiar. Jadi based on this video, you boleh simplify. Simplify method-method ni, kalau macam contoh untuk uniformly distributed load, method-method ni first kena buat apa, kena buat apa. Tapi please, please, please bear in your mind untuk UDL ataupun distributed load yang berbentuk segitiga ni, gunakan cut section method. Di mana dalam cut section method tu, you perlu dapatkan persamaan shear force V, bending moment punya equation M, dan kemudian dapatkan masukkanlah nilai-nilai pada X berapa. Okay. And then untuk dapatkan moment maksimum adalah dengan membezakan persamaan moment bagi mendapatkan nilai X. Okay. Nilai X di mana pada X tersebut, di situlah berlakunya moment maksimum. Okay. So, faham eh? Harap saya faham lah. Kalau tak faham boleh tanya saya dalamnya WhatsApp group. Okay. Habis untuk example 7. Okay. So, example 7 habis, saya ni lah. Saya dengan dia eh. Okay. So, untuk example 8. Okay, example 8.
Baca balik soalan dia. Example 8. Calculate the shear force and bending moment of the beam. And subject sama juga dengan yang example 7. Cuma kita punya beam tu dia ada fixed support di sebelah kanan. Bezanya tu je. Okay, bezanya tu. So, saya tak akan record balik lah macam mana dapatkannya moment, macam mana dapatkan RB, macam mana dapatkan RBS. Okay. Cuma tadi saya bentuk tadi, dia dah berbeza lah. Okay. Sebab kenapa? Pada A tu, kalau lepasan pada A, dia tak ada reaction support. So, that's why secara orang kata teoretikalnya you dah boleh bayangkan. Okay, dah boleh bayangkan you punya SFD macam mana, BMD kamu macam mana. Cuma nak kita nak tahu macam mana dapat nilai 8 kilometer ni, macam mana dapat nilai 6 kilometer ni. Okay. So, macam biasalah. Okay, saya akan rekiskan teruslah dia punya yang ni. So, untuk example 8. Okay, macam mana kaedah nak dapatkan ni? Ini. Itu you kena buat latihan to be. Sebab dia sama dengan example 7. Okay. So, untuk example 8, dia punya apa? Free body diagram. So, kat sini you akan ada moment clockwise 8 kilonewtonmeter. Ni UDL kamu adalah 3 kilonewtonmeter per meter. So, ni adalah you punya length kamu 4 meter. Kat sini ada reaction di fixed support tu dengan 6 kilonewton. Okay, 6 kilonewton. Okay, alright. Okay, alright. So, macam biasalah. Kita akan buat kat section. Okay, kita akan buat kat section. Kat section. Section 1. 1. Okay. So, bila kat section, dia akan jadi daripada dengan yang barulah. Okay, ni akan ada V. Kan ada moment 1. Since di sini tak ada reaction. Kena ingatlah tak ada reaction eh. So ini berapa? Ini sama macam example. Apa tadi? Example 7. So ini adalah. Nak cari yang ini. Okay, yang ini adalah. Saya lukiskan yang lain lah. Mana? Okay, jadi. Ni. Eh. Sini adalah 3. Oh, cantik pula colour ni. Oh, ramai colour-colour pula saya kat sini kan. So, sini ada you punya 4. Ni W. W1. Okay. Sebab kita kat badan 1. So, ini adalah you punya distance X. Okay. So, 3. Ini pula. Ini bukan X ni. Salah ni saya ni. Okay, ni adalah 4. Okay. So, 3 per 4 bersamaan dengan W1 per X. So, akan jadi 3X per 4 dengan W1. Okay. So, sini akan jadi 3x per 4. So, kalau saya gunakan penjemahan moment pada keratan 1 equal 0, saya akan ada apa? Negatif M1 tolak W1L, iaitu 3X per 4 tarakkan dengan L saya ada berapa tadi? X bahagikan dengan 2. So, distance saya, okay, so ni adalah point je lah. Okay, so distance je lah di sini. So, dia akan jadi X per 3.
K equal to 0. So, ni nanti end up, you akan dapat M1 bersamaan dengan negatif 3X kuasa 3 per 24. Okay. You simplifykan yang ni. And then, untuk V, jumlahan Fy equal to 0, you akan ada negatif B tolak 3X per 4 darabkan dengan X bahagikan dengan 2 sama dengan 0. So V nanti akan dapat negatif 3X kuasa 2 per 8. Okay. So mana datang yang 8? Okay. Kita tahu tadi kita boleh anggarkanlah kita punya mana tadi, sini akan jadi 6 kan, 6 kilonewton. Sini ada moment, moment kamu ada clockwise. Okay, ialah you punya moment 8 kilonewton meter. So you punya SFD dia akan jadi macam ni. Okay, confirm macam ni. Okay, dan ni akan naik 6. Okay, untuk BMD si dia akan jadi sama ya. Yalah. So kadang-kadang soalan dia minta kamu lukiskan SFD BMD dan kemudian dia minta kamu macam ada kadang dia tahu student ni mesti hafal punya gambar rajah SFD dengan BMD. So macam mana dia nak test kamu buat yang this kind of cup section ni adalah okay, dia kata please find shear force at distance 1 meter. So macam mana? Kenalah ada equation-equation ni. So contoh if X equal to 1 meter, V equal to negatif 3 darab 1 kuasa 2 bagi 8. Apa? So 3 bagi 8, 3 bagi 8. Akan jadi 0.375 kilonewton. And then you punya M persamaan negatif 3 kali 1 kuasa 3 bagi 24. Okay, so 3 bahagi, ni adalah negatif 3 bahagi 24. Akan jadi 0.125 kilonewton meter. So bila if X equal to 4, mana X equal to 4, V akan jadi negatif 3 so 4 kuasa 2 bahagi 8. So apa? 3 darab 4 kuasa 2 bahagi 8, 6 kan? Akan jadi negatif 6. So that's why. Okay. So bila V kamu adalah 4, kat sini akan jadi ni, akan jadi 6. Okay. Ataupun since dia adalah kawasan negatif, so ni sebenarnya ada negatif 6. Tetapi pada fixed support tu you ada daya ke atas 6. So that's why di sini negatif 6 campur 6 equal to 0. Okay. So, ni terbuktilah. So, bila X kamu adalah 4, you punya shear force atau V kamu adalah 6 kilonewton. So, you punya M adalah negatif 3 darab 4 kuasa 3 bagi 24. 3 darab 4 kuasa 3 bagi 24. You akan dapat mana? Negatif 8 kilonewton. Ni salah ni tadi ni. BMD salah ni. BMD dia bukan jadi macam tu. Ini kalau untuk yang dia ni. Sebab tu kena tahu. So BMD kamu dah kena macam ni lah.
Okey, ni kena ingat. Kalau untuk SFD, atas dia adalah positif, bawah dia adalah negatif. Kalau BMB, atas dia adalah negatif, bawah dia adalah positif. So, since kita tahu pada X adalah X4, bawah kita adalah negatif kan? So, negatif sama here. So, kat sini rasa negatif. Sini adalah 8, okey? Ni adalah 8. Tetapi pada hujung defeat support tu, kita ada moment positif. Kita ada moment positif ataupun clockwise 8. So, ini kan tadi negatif kan? So, kat sini adalah negatif. So, kat sini adalah negatif 8 campur 8 akan jadi kosong. So, zap ke bawah kosong. Okay? So, dia ada bentuk parabolik eh. Bukan bentuk segitiga. Dia ada bentuk kubik. Parabolik kubik. Okay? So, faham eh? Untuk example 8. Itu untungnya tu, you boleh bila you ada equation, you senang. You masukkan nilai distance X tu mana-mana, you boleh betul dapat nilai. Let's say lah kalau dia minta kamu syarikat, okay, please find bending moment at distance 3 meter from support A. Okay? Support A. Contohlah ni adalah you punya, bukan support from A, yang ni B kan. Okay, kita, please find shear force and bending moment at 3 meter. Satu ni 3 meter from point A. Soalan dia kata find shear force and bending moment at 3 meter from point A. So bermaksud you punya X kamu adalah 3. So, masukkan 3 ni dalam equation V dan juga equation moment. So, nanti dapatlah nilai dia. Ni soalan tricky. Okay. Ni bukan soalan tricky. Ni tips. Tips saya bagi ni. Okay. Okay, so far. Okay, boleh. Untuknya example 8. Okay. So, untuk example 9 dan 10, kita akan berjumpa pada next video.